Gengue. Ya Allah. Ya Allah, jangan minum, turun siap-siap. Ya Allah, sopo to nang HP ora diringkes. Zainab Al-Firdausi, silakan maju. Fa'ilun maf'ulun maf'ulun. Ya udah, lagi. Besok lagi, enggak lulus kamu. Balik. Hatiku berbisik, berkesan munafik. Ramai dalam ruang, hanya mengundang kemarahan. Memang, kenyataan tak pernah ramah. Sedang diriku selalu mengalah dan pasrah. Kataku lirih pada diri, rasakan dengan diam, hatikan dengan tenang. Sebab amarah pun tak bisa menyelesaikan. Inginku perlahan menyuarakan, tapi cerita. Mang isu iku ibu nge-WA. Terus ibu ngomong ya, misalnya gak iso ngirim duit, bapak iku sawite gagal panen. Jadinya aku kepikiran ibu terus. Dengar, kita ini anugerah. Jangan pernah merasa kecil hanya karena soal materi. Dalam pertemanan diajarkan kebersamaan, keikhlasan, dan ketulusan. Mampu mendengarkan tanpa menyalahkan, juga menjatuhkan seperti orang kembali. Itu sudah cukup meredakan, bukan? Karena mendengarkan adalah penghargaan terbaik dari hal yang sederhana.